Wakil Ketua PKK Aceh, Diah RTI Dawati menyalurkan kids meal dari Global Ehsan Relief Indonesia kepada Cahaya Aceh Foundation, sebuah yayasan sosial dan kependidikan di Kampung Lambadalo, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Rabu, 6 Mei 2020. Melihat banyaknya gerakan sosial dari berbagai pihak, seperti Global Ehsan Relief, ia bersyukur semakin banyak pihak yang berderma, semakin banyak pula beban masyarakat yang berkurang. Cahaya Aceh Foundation merupakan tempat edukasi dan taman baca yang diinisiasi oleh Azwir Nazar sekira 2 tahun lalu. Di tempat ini, anak-anak dibebaskan memilih kelas belajar, kelas bahasa Inggris, Arab, Turki, hingga kelas melukis. Bagi kaum ibu juga disediakan kelas, sementara kaum bapak mengikuti kelas tafsir. Dia berharap para anak-anak di sini bisa menggapai mimpi dan melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Pada mereka, dia mengingatkan untuk senantiasa belajar dan beribadah di rumah, selalu menjaga jarak dan tak lupa memakai masker kala beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, Intan Maulida, founder Global Ehsan Relief Indonesia, mengatakan organisasi yang dipimpin dirinya merupakan Badan Bantuan Kemanusiaan atau LSM yang menyediakan layanan kemanusiaan dalam situasi krisis dan non-krisis kepada orang yang membutuhkan. Semula, ujar Intan, Global Ehsan Relief didirikan untuk pemberdayaan anak yatim. Namun pada perkembangannya, LSM ini kemudian mengembangkan program lain seperti wakaf Quran, pembangunan rumah duafa, dan penyaluran paket sembako duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kecamatan Baitussalam dalam rangka hari ini Cahaya Aceh ini dengan Bang Azwir memberikan bantuan kepada anak-anak. Bantuannya ini dari Global Ehsan Relief, yang di sini adalah foundernya Intan, yaitu berupa makanan yang bergizi untuk anak-anak, ada susu, biskuit dan lain sebagainya yang pastinya enak-enak. Kemudian kami dari tim penggerak PKK ada juga untuk hygiene kit gitu kita bawa, dan ada tadi juga dari Mbak Intan juga ada ikro ya, buku ikro. Nah, mudah-mudahan inisiasi-inisiasi baik yang sudah diberikan oleh baik itu dari Cahaya maupun Global Ehsan Relief ini bisa terus diperbesar dan juga terus diperluas kepada masyarakat-masyarakat lain di Aceh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan dari Global Ehsan Relief Indonesia. Sejak awal pendirian Global Ehsan Relief Indonesia ini, awalnya sekali niatannya memang adalah untuk pemberdayaan anak-anak. Ya, jadi kemudian seiring waktu berkembanglah proyek-proyek lainnya. Tapi sebagaimana barusan saya sampaikan, ide pendirian awal Global Ehsan Relief ini memang untuk pemberdayaan anak-anak, dan Cahaya Aceh adalah salah satu yayasan yang memang besar sekali konsentrasinya untuk pendidikan anak, dan kebetulan foundernya juga teman baik, jadi ya kita memilih itu. Dan juga anak-anak di sekitar sini semuanya itu rata-rata adalah korban tsunami, jadi ya kami menganggap bahwa daerah ini merupakan daerah yang layak untuk menerima bantuan ini.